Assalamualaikum semuanya teman-teman Mama Zahra dimanapun berada. Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat. Dan jangan lupa sebelum kalian nonton video ini, klik tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, terima kasih. Selamat menonton. Lanjut, simak videonya teman-teman. Cara mencuci buah agar bebas pestisida ya. Langkah pertama, kita sediakan sabun ya, harus punya sabunnya. Lalu kita tuangkan ke dalam wadah yang udah diisi buah ya. Lalu tuangkan air. Di wadahnya ini tuh harus gede ya teman-teman, biar bersih. Ini harus sampai 3 kali mencuci ya. Nah, dan ini suami saya lagi ngebantuin mencuci buah mangga, durian pakai sabun juga ya, biar bebas bakteri. Nah, dan ini buah yang sudah aku cuci. Aku tiriskan di atas kain biar airnya turun nanti, lalu aku masukkan ke dalam kulkas. Ayo teman-teman, mari kita makan buah bersama Mama Zahra. Dan ini buah-buahannya. Nah, ini buah mangganya ngambil di depan rumah ya. Ini hasil tanaman majikan saya. Nah, di depan rumah. Manis banget ini rasanya. Dan ada buah ceri. Ini buah ceri ya. Dan ada buah manggis juga. Cek orang Sunda mah buah mangu ya namanya. Dan ada rambutan, ada buah pir, jeruk, dan ada apel, ada juga buah apa ini, buah khoh ya kalau di sini tuh. Ini harganya di sini tuh, buah ini tuh mahal teman-teman, dan rasanya pun juga manis ini. Ini sama, ini juga cuman ini yang warna merahnya. Ayo kita makan teman-teman. Dan ada buah semangka juga. Seger ini teman-teman. Nah, pertama-tama Mama Zahra mau makan buah semangkanya dulu karena lagi haus teman-teman. Coba rasanya manis nggak? Manis teman-teman. Manis. Manis banget ini rasanya. Tapi kalau makan semangka cepat kenyang ya. Mungkin karena banyak airnya, berair ini tuh kan. Nah, sekarang mau nyoba buah manggisnya. Manis apa enggak? Ternyata dalamnya mah kecil ya, teman-teman. Walaupun hitam, rasanya manis dan isinya putih, seputih hati Mama Zahra. Manis, manis.
Coba makan buah rambutannya. Manis apa enggak? Manis. Manis, enggak rugi manis ini. Dan sekarang mau nyoba makan buah cerinya ya. Manis manis kecut, ada kecutnya dikit ini mah. Ada bijinya seperti ini bijinya. Nah, udah layan banget teman-teman. Udah berair. Manis. Dan sekarang tinggal buah ini yang kecil mak, dalamannya juga, bijinya juga, cuman nggak tahu beda bentuknya ini. Nah, ini makannya seperti ini aja. Manis. Jadi teman-teman, kalau habis makan itu biasakan makan buah ya. Gak harus banyak, sedikit aja. Sekarang mau nyoba makan mangga. Mangga ngambil di depan rumah, tanaman bos aku ini. Tuh, lihat teman-teman, ini mah pisau. Matang. Manis, manis, manis. Manis. Manis, teman-teman, manis. Manis, manis. Walaupun kecil tapi manis ini. Mau nyoba makan buah pir tapi udah agak kenyang ya. Apalagi makan apel.
Bah, hayang apel nak? Ibu kaget. Hah? Jeruk kali? Ma, apa dengan tisu? Adikin. Udah kenyang teman-teman, jadinya nggak bisa makan apel dan jeruk pir juga. Udah kenyang, mungkin ini dari makan semangka nih, makan ini aja yang kecil-kecil. Kalau ini cerinya, kalau ini buah cerinya sekarang aku sanggup ngabisin. Tapi kalau untuk makan apel sekarang aduh nyerah. Kalau ini kan kecil-kecil. Kenyang. Dan Mama Zahra tuh teman-teman makannya tuh di depan, pakai gigi depan. Kayak nenek-nenek. Karena gigi yang ini, yang pinggir-pinggir ini udah enggak ada. Dicabut. Rusak. Jadinya sekarang makannya pakai gigi depan, atok-atok-atok ke sini-nini wae.